Ting ting ting. Hi everything. Hari ini kita nak masak daging singgang menggunakan periuk laksa. Jangan lupa subscribe untuk video yang lebih menarik. Biji ketumbar, lengkuas, cili, bawang putih, kunyit dan juga daging. Masak guna periuk laksa ni senang je. Termasukkan je semua. Masukkan daging, air dan juga bahan-bahan yang telah dinyatakan tadi. Okey, sekarang tutup tudung periuk. Kita tekan mood sup. Ting. Tunggu sehingga masak. Wah, dah masak. Sekarang masukkan garam. Jangan lupa tau, nanti tak sedap juga. Suki Cooking. Satu hari, satu resepi. Terima kasih menonton. Jumpa lagi.